Salam sehat. Selama saya masih sehat, masih diberi akal sehat, saya masih diberi nyawa. Selama itu juga tiap malam, tiap hari akan melihat Bang Suma berdiri menjelaskan itu semua. Jadi enggak usah dengan cara-cara kayak begini, Anda ingin menghentikan jalan saya. Ancaman dari orang-orang, dari lewat telepon, dari kiriman barang-barang saya dan seterusnya sudah melalui semua. Dan saya katakan, nyawa saya impahkan untuk agama saya. Jadi jangan pernah bermimpi, oh hentikan semua dengan mengatakan, dengan memuji dia. Terjemahkan ke bahasa Indonesia gitu. Dan itu pun saya pikir itu adalah hanya esensi. Lebih bagus kita membahas pengertiannya itu apa namanya, apa tadi temanya itu. Jangan tema yang utama itu otak, dewasa gitu. Itu namanya kita main-main gitu. Jadi saya menilai ya, banyak kita membahas seperti ini, kita lari daripada konsep semula gitu ya. Hanya karena bahasa saja ya, sudah kita menjudge orang itu, oh dia tidak bodoh, tolol, tidak pintar. Padahal esensi yang sebenarnya adalah tema tadi gitu. Nah, supaya debat itu berbobot. Ya. Iya, nah, itu yang saya kritik gitu. Boleh saya tanggapi? Oh, lanjut. Ya, jadi gini, maaf Dinda. Gini ya, Ibu siapa namanya? Jadi gini, Bu. Agama Anda itulah yang memiliki masalah sebenarnya. Kalau Ibu mengatakan dari bahasa ini diterjemahkan ke dalam bahasa inilah, itu harusnya Ibu bercermin terhadap Bible. Dari mana kata ilahi ini muncul dalam kitab saudara? Bukankah kitab saudara ini dari bahasa Belanda masuk ke bahasa Indonesia? Bahasa Belanda ini apa kok larinya ke ilahi? Atau akarnya langsung bahasa Yunani? Dikatakan keilahian Yesus itu kata apa di dalam Bible yang bisa merujuk kepada keilahian Yesus? Sedangkan ilah itu artinya sesembahan. Bahasa Indonesia kan maunya dari bahasa Yunani ke bahasa Indonesia kan? Ya udah bahasa Indonesia aja. Sesembahan Yesus, kenapa lari ke ilahi? Ilahi itu bahasa Quran. Ilahi itu merujuk kepada Tuhan kami, pencipta langit dan bumi. Sementara Yesus bukan pencipta langit dan bumi, dia ciptaan. Maka tidak pantas manusia, Yesus, itu dikatakan ilahi. Keilahian Yesus, mana ada keilahian Yesus? Dan istilah itu nggak ada di perjanjian lama, nggak ada juga dalam perjanjian baru. Masuk ke Indonesia baru comot-comot. Apa sebabnya? Karena memang agama ibu diajarkan seperti itu. Saya kasih contoh, 1 Korintus 9 nomor 20. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Ini agama Anda menggunakan kata ilahi, meskipun tidak menyembah kepada ilah yang disembah oleh umat Islam, tapi untuk memurtadkan umat Islam, maka kalian ialah menggunakan kata ilahi itu. Itu jawabannya. Kedua, tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Yesus diberitakan baik dengan maksud bohong, menipu, manipulasi, propasis dalam bahasa Yunani, mengelabui, maupun dengan maksud jujur, hal itu aku tetap bersuka cita. Jadi kalau Yesus mau diajarkan dengan cara tipu-tipu, mau dengan cara mengelabui, tidak apa-apa, kata Paulus, Filipi 1 nomor 18. Makanya Yesus yang hanya manusia itu disandangkan kata ilahi untuk nipu-nipu. Makanya saya tanya kepada Erben, Anda menggunakan kata ilahi untuk Yesus itu rampok dari mana? Erben kalang kabut, nggak bisa dia menjawab. Itu harusnya saudara-saudara Kristen sadari. Katakan aja sesembahan, sesembahan Yesus. Nah, itu baru tepat. Ilahi, keilahian Yesus itu apa maksudnya tuh? Orang sekolah teologi kelas S5 pun tak mampu menjawab pertanyaan saya itu. Silakan Anda tanggapi. Oke, saya tanggapi ya. Yeah. Nah, di sini saya menilai ya, Bang Juma itu mencampur adukan antara ya, antara keyakinan ya, agama dengan bahasa kita bernegara yang memakai bahasa ya. Sementara kita itu dia tidak membedakan di mana kita menempatkan ya antara pemaknaan satu kata itu sebagai kita berbangsa
maupun sebagai kita berkeyakinan. Setahu saya, ilahi itu, coba Bang Juma lihat, di bahasa kamus Indonesia itu sudah ada kata ilahi, dan ada pengertiannya. Nah, kita sebagai warga negara Indonesia, ya, itu memakai bahasa ilahi, dan semua persamaannya, makanya ada sinonim Bang Juma. Bang Juma dulu kan sekolah, kan? Nah, saya anggap Bang Juma orang pintar, pasti akan paham, ya. Jadi semua kata-kata yang ada di kamus Indonesia itu kita pakai berlaku umum itu. Kalau mau dirubah Bang Juma usulkan dengan Pak Jokowi supaya itu dirubah bahasa kata ilahi dari kamus Indonesia, karena itu adalah bahasa Arab. Nah, Bang Juma harus tahu bahasa Indonesia itu semua itu berasal dari bahasa serapan yang bersumber dari bahasa-bahasa dari daerah sendiri, ya. Suku-suku bangsa maupun bahasa-bahasa dari asing, contoh bahasa Inggris, Belanda, Arab, dan lain-lain, Portugis dan lain-lain. Nah, bahasa Indonesia itu yang sekarang yang kita pakai itu, yang diakui oleh pemerintah itu harus kita pakai. Itu semua bahasa serapan, Bang Juma. Makanya saya bingung. Loh, kenapa selalu dikait-kaitkan ke Ibrani, Arab ini, padahal kita punya bahasa Indonesia. Memakai bahasa Indonesia, tidak ada perpecahan seperti ini, Bang Juma, ya. Apalagi kita negara kesatuan. Kita harus menjadi contoh untuk menyampaikan sesuatu itu dengan kapabilitas yang tinggi, ya. Kemudian beretika dan beraturan, sehingga hasil yang dicapai dalam suatu debat itu adalah valid. Gitu. Kalaupun tidak ada persamaan, kita harus saling menghargai, ya. Nah, pendapat namanya saja kita sudah dua server, itu tidak mungkin disamakan, ya. Nah, untuk itu maka kita boleh berdebat tapi sehat gitu, dengan data-data yang valid, yang tidak misalnya berdebat sama Kristen, berilah data-data yang sesuai dengan Kristen. Jangan data-data yang anti-Kris, berlaku elegan gitu. Sehingga memberi dampak edukasi kepada masyarakat. Dan tidak ada merasa saling menang. Saya menang, dia tidak. Bang Juma mengatakan, mengatakan seperti itu, ya kami harus tetap menghormati. Sama seperti kalian juga menghormati kami. Itu bergantung kepada penilaian netizen. Oh, enggak apa sih, Bu? Tetapi etika dan aturan itu, kemudian capability itu harus kita anut. Ya, itu Bang Juma. Iya, oke, baik. Sekarang permasalahannya adalah jati diri. Jati diri, identitas keyakinan. Kalau sebuah kitab bermasalah, maka agama itu akan bermasalah. Kalau sebuah kitab mengikuti alur bahasa di mana dia berada, berarti itu bukan firman Tuhan. Sekarang permasalahannya adalah, duluan mana KBBI dibentuk daripada terjemahan Bibel? Itu permasalahannya tuh. Duluan mana KBBI daripada terjemahan Bibelnya orang Kristen? Kalau KBBI kemudian menggunakan kata ilahi, ya andalah yang harus tahu diri lah. Anda yang harus tahu diri. Karena ilahi itu adalah identik dengan bahasa Quran. Meskipun sudah di Indonesia kan misalnya. Tapi kan itu bahasa Quran. Sementara agama kalian ini kan katanya dari Barat. Dari Yunani. Nyebrang ke Belanda, masuk ke Indonesia. Kenapa Anda kemudian meninggalkan identitas agama saudara? Katanya bahasa Indonesia. Kata sesembahan bahasa Indonesia, murni. Murni itu produk Nusantara. Tapi kalau kata ilahi, murni asalnya dari Al-Quran. Kenapa agama Anda justru cenderung ke Islam-Islaman daripada ke Indonesia-Indonesiaan? Padahal kitab saudara itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, bukan ke dalam bahasa Arab. Kenapa? Ada apa? Dengan alasan, oh itu kan sudah diindonesiakan. Menguntungkan bagi saudara, tetapi itu juga sama mencoreng wajah agama saudara. Masakan agama harus berdasarkan kamus Indonesia? Apa-apaan firman Tuhan berlandaskan kamus KBBI? Apa-apaan ini? Firman Tuhan itu kalam Tuhan yang tidak bisa berubah oleh bahasa manusia. Kalau Anda punya jati diri, kalau Anda mengakui kitab Anda firman Tuhan, mengakui kitab Anda kitab suci, jangan dinodai dengan KBBI, jangan.
Karena kalau KBBI yang Anda gunakan sebagai patron, 10 tahun kemudian KBBI berubah, kitab Anda berubah lagi gitu. Jadi jangan dong, punya jati diri, apalagi berdialog dengan orang Islam. Tahu malu. Kata ilahi itu asalnya dari Al-Quran. Ilahin nas, gak ada di dalam Bible. Gak ada. Itu hanya ada dalam Al-Quran. Habis itu kalian merasa unggul. Kami apa? Kata ilahi dari bahasa Yunani-nya apa? Ada kan? Gak ada. Berarti agama Anda itu, kitab suci Anda itu adalah kitab suci KBBI, bukan firman Tuhan. Yang dikatakan firman Tuhan atau sabda Nabi atau pengantar daripada murid Tuhan, itu harus sesuai dengan bahasa yang diterima sang murid dari guru. Nah, di dalam kitab saudara, keilahian Yesus itu muncul di mana? Di kitab mana tuh muncul keilahian Yesus tuh? Ada nggak di dalam Bible? Siapa yang menerima? Oh, Lukas Bang Suma, oke. Lukas menerima pernyataan itu dari siapa? Dari saksi. Siapa saksinya? Bom-bom. Apa kata bom-bom pertama kali ketika menerima ucapan itu? Apa? Enggak tahu. Sekarang apa yang Anda jadikan? Ini ajaran apa yang kayak gitu-gitu? Agama itu harus punya jati diri. Kalau masih punya malu. Oke? Jangan seperti serigala nyamar domba. Pahami itu. Belajar lagi, Bu. Belajar. Ya, jangan memalukan. Silakan. Saya jawab ya. Gini Bang Juma, jangan silakan. Hanya dengan pandangan seorang Juma ya, itu orang nanti akan mengandung pemahaman yang salah ya. Saya sudah katakan tadi ya. Kita ini bangsa Indonesia. Kita ini berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, bukan khilafah ya, Bang. Juma atau pasal agama ya, bukan kita negara agama. Kalau yang Bang Juma katakan itu terjadi di negara yang agama. Nah, makanya karena kami masih menganut ya, kita masih negara sekuler ya, masih mempercayai adanya beberapa agama ya, dasar negara kita adalah ketuhanan yang Maha Esa, maka kami menghargai kata-kata yang ada di kamus Indonesia termasuk kata ilahi. Dan itu kami pergunakan, jangan hanya karena seorang Juma ya, kamus bahasa Indonesia yang sudah disahkan oleh negara itu hancur. Tidak boleh seperti itu ada aturannya. Semua kata-kata yang ada di kamus Indonesia itu bisa dipakai, Bang Juma. Itu makanya saya katakan tadi sinonim. Bang Juma harus tahu bahasa Indonesia dan penggunaan. Jangan kita hanya mengetahui pelajaran misalnya agama saja. Kita sebagai warga negara juga harus tahu pemakaian bahasa itu. Nah, supaya tidak menjadi supaya ada persamaan pengertian ya, pengertian melojokai kepada pemikiran Anda sendiri, itu akan terjadi keributan karena orang lain juga memiliki pengertian sendiri, apalagi bahasa ya. Jadi yang saya tahu, ilahi, ketuhanan dan sebagainya itu masih sinonim dan bisa dipakai oleh semua warga negara Indonesia. Kecuali saya sudah di Israel atau di Arab misalnya. Mungkin atau di Inggris. Di Inggris mungkin enggak kenal ilahi, ya, itu tidak boleh. Tetapi selagi kita di Indonesia, kata ilahi boleh dipakai. Nah, kalau di mana fungsi keberagaman itu? Ketika Bang Juma seorang muslim menanggapi seorang Kristen yang memakai kata ilahi, cukup di dalam hatimu. Tidak perlu kau melarang itu, Bang Juma. Karena itu sudah diatur di undang-undang. Jadi itu yang namanya kita mengerti hukum. Ya, nah, supaya kita hidup beraturan gitu. Boleh kita beragama? Boleh. Muslim terbanyak di Indonesia. Tetapi harus tahu hukum yang masih diakui negara gitu. Nah, jadi kalau cuma mau mengatakan bahwasannya itu, ya silahkan aja. Saya juga enggak maksa. Bang Juma mau percaya ataupun supaya berubah pun saya tidak maksa. Tetapi pandangan kami sebagai warga negara lain ya, warga negara bukan hanya Bang Juma sendiri atau dan kawan-kawan, itu perlu dihargai. Bang Juma mau Jumatan cepetan. Iya,
ada lagi? Oke lah Bang Christian ya, saya turun dulu ya, saya juga ada kerjaan ya. Saya pikir saya tidak menyalahkan Bang Juma, kita tetap sebagai bersaudara ya. Tetapi mudah-mudahan kita semakin lama kita semakin mengerti, memahami, dan semakin diberkati sama Tuhan kita masing-masing ya. Oke ya Bang Christian ya, terima kasih ya udah undang saya. Saya tetap hormat ya sama Bang Juma dan kawan-kawannya. Saya yakin, saya tahu ya, kalian itu punya hati nurani yang baik. Cuman mungkin sama dengan kami, juga punya kelemahan ya. Nanti waktu akan yang akan membuat kita untuk semakin dewasa ya, semakin mengerti apa arti kehidupan dan berketuhanan itu ya. Oke ya Bang Christian ya, terima kasih banyak ya. Makasih bye-bye. Bu, makasih. Baik Bu. Sukses ya Bang Juma ya, sukses ya. Saya doakan Bang Juma. Amin. Sehat. Makasih. Keluarga, ya. Makasih Bu. Oke Bang Juma. Enggak apa-apa Bang Juma ya. Saya tidak mau menghujat. Saya tidak mau ya. Saya tetap mendoakan. Bahkan saya sampai sekarang saya menyayangi semua orang, saya sifat saya itu menyayangi gitu. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih. Jadi Bu. Ya, jadi Bu. Gini Bu, Bang Juma. Tina. Ya, ya. Halo. Mana ibu tadi? Ya, Andro, kom. Selamat siang. Enggak, kasih Bang Juma nanggapin dulu. Oh boleh. Tadi ya. Itu. Silakan Gurunda. Ya, baik. Terima kasih ya atas kesempatan yang diberikan. Jadi seperti yang saya terangkan tadi, kalau teman-teman Kristen mau menggunakan kata ilahi merujuk kepada pencipta langit dan bumi, itu gak ada masalah. Gak ada masalah. Yang jadi masalah ini ketika keilahian ini diambil dan ditunjukkan kepada Yesus, baru bermasalah. Artinya kata ini sudah lari dari konteks, sudah lari dari keadaan yang seharusnya, dari sumbernya. Kalau dikatakan negara kita ini bukan negara agama, justru karena negara kita bukan negara agama, maka Kristen harus menggunakan pakaian Kristen. Islam menggunakan pakaian Islam. Jangan Anda itu seorang polisi, Anda menggunakan seragam TNI. Itu nipu namanya. Kristen ya Kristen aja. Kan ada tuh bahasa dari kitab kalian, misalnya di dalam Kolose 2 nomor 9, sebab dalam dialah berdiam segala secara jasmani seluruh kepenuhan ketuhanan. Di dalam kitab kalian kan disebutkan teotes. Teotes di dalam bahasa Indonesia apa? Ketuhanan. Kenapa justru diterjemahkan sebab dalam dialah berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan kealahan? Ini apa? Gepeng, kepala bocor. Kealahan kata dia. Ini kitab apa yang kayak gini-gini? Belum lagi di dalam Filipi 2 yang walaupun dalam rupa Allah, padahal di situ jelas-jelas teos. Di bahasa Indonesia kan dalam rupa Tuhan. Ini penghujatan sebenarnya ini agama ini. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Padahal di situ jelas-jelas dikatakan teos. Jadi dikatakan bahwa Tuhan Allah tidak menganggap dirinya setara dengan Allah yang harus dipertahankan sehingga Allah menjadi manusia. Kan kuclup. Kita menghargai agama Anda. Menghargai. Tapi dalam konteks dialog agama, kita harus mengedepankan literasi kebenaran sebagai acuan di dalam berdiskusi. Kalau dalam hal saling menghargai sesama penduduk Indonesia, warga Indonesia, jangan ajarin kami. Penjajah datang membawa rumah ibadah mereka, penjajah datang membawa kitab suci mereka, penjajah datang membawa pengikut mereka. Begitu penjajah berhasil kami usir, pengikut-pengikutnya, dedengkot-dedengkotnya, budak-budaknya, ya, konco-konconya, kita kasih ruang sebagai warga negara yang mana negara itu sudah mereka jajah tadinya. Paham itu? Jadi kalau berbicara mengenai toleransi, Islamlah agama toleransi itu. Makanya kalian bisa dengan leluasa bersuara di negara ini, negara bekas jajahan pembawa agama kalian. Papa, paham tidak sampai di situ? Ya, jadi ini kita berbicara mengenai konteks kebenaran sebagai sebuah agama.
bukan berbicara mengenai warga negara Indonesia, bukan sama sekali, bukan. Ini berbicara mengenai kebenaran sebuah keyakinan berlandaskan terhadap kitab yang kita anggap suci masing-masing. Gimana Anda mengatakan kitab Anda suci sementara isinya dari KBBI? Coba, makanya tadi kenapa saya lontarkan pertanyaan ini, karena manusia PowerPoint si Erben itu sok tahu, sok pintar. Coba lihat aslinya kan, menghujat Rasulullah. Padahal pertanyaan saya sederhana loh. Dari mana keilahian Yesus? Apa dasar pijakannya? Karena kalau berbicara mengenai ilahi berarti pencipta dan sembahan yang kami sembah. Contoh misalnya ilahinas, sembahan seluruh umat manusia. Nah, apakah Yesus sembahan seluruh umat manusia? Kan tidak. Oleh karena itu pertanggungjawabkanlah, muncullah pertanyaan kemudian. Dari mana Bible Indonesia mengambil kata ilahi? Oh, rupanya dari KBBI ya, celopo. Ya, saya kira begitu ya para guru-guru saya yang ada di sini. Ya, mudah-mudahan Erben belajar lagi ya. Dan ajak bom-bom kemudian ke sini juga supaya diterapi juga. Jangan ngumpet sendiri di tempatnya, kasihan. Silakan sahabat yang lain. Oke. Mantap. Boleh nambahin enggak dikit? Boleh. Tadi sepertinya ini orang tidak ngerti original text Bible Anda, Bible dia. Kemudian dia tidak mau beridentitas. Sebaiknya tuh Kristen tuh ya punya jati diri sendiri gitu loh, punya bendera. Jangan mengatasnamakan KBBI sehingga mudah untuk berkamuflase, nggak bisa begitu. Sumbernya Kristen yang dibawa, untuk kata Bang Benjuma, dibawa oleh Belanda. Ya mestinya kalau mau ya ke Belanda-Belandaan aja, atau minimal ya ke Yunani-Yunanian saja. Kenapa sih harus pakai istilah Islam kan gitu? Ya inilah yang dimaksud, supaya di mana dia berada, di situ dia beradaptasi supaya bisa berkamuflase, misinya bisa tercapai. Saya nggak bisa ngebayangkan loh ya, kalau LAI nekat dengan kejujurannya menerjemahkan sesuai apa yang ada gitu, tidak ada unsur-unsur tepu-tepu gitu. Ya misalnya yang tadi yang dimaksud itu, walaupun dalam rupa Tuhan, kepenuhan ketuhanan, kan bagus itu, kan teos di sana kan jelas loh itu. Kenapa pasti harus mempergunakan kepenuhan kealahan kan gitu? Enggak banget gitu loh. Nanya lagi kadang-kadang gini loh. Siapa nama Allahmu, Banyuma? Saya mau nanya Banyuma. Banyuma, siapa nama Allahmu, Banyuma? Kenapa bisa kayak gitu pertanyaannya? Ya memang begitu dia pertanyaannya. Waalaikumsalam. Gepeng berarti, bocor halus muka belakang. itu dia korban ilahi semua. Ya Banyuma, puasin dulu sebelum Jumatan. Silakan Banyuma, puasin dulu. Ya, saya rasa dari saya udah selesai dari sesi ini ya, sahabat-sahabat sekalian, bahwa kita bertanya tadi Bang Juma. Kita sabar dulu ya. Kita tidak melarang kemudian mereka menggunakan kata ilahi, selama kata ilahi itu digunakan pada tempat yang semestinya. Kita paham kok ilahi artinya Tuhanku, aku memohon ampun kepadanya. Ilahi adalah esensial yang merupakan sifat-sifat daripada Tuhan itu sendiri, keilahian, hal-hal yang berhubungan dengan Tuhan dan ketuhanan, kan gitu. Nah sekarang kalau mereka menggunakan hal ini kepada Yesus, salahkah kalau saya bertanya apa dasarnya di dalam Bible? Kan itu dulu, jangan menjawabnya pakai KBBI, harus Bible sebagai sumber, sebagai materi primer dari kekristenan itu sendiri. Seperti itu Bang Handi, makasih. Masya Allah. Makasih banyak, Pak. Silakan host disambut nyambut ya, lagi ya, Pak. Selamat datang Bu Nurul Ilahi. Assalamualaikum, Bu. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebentar ya. Saya sapa dulu yang sebelahnya, Pak Handro. Selamat siang. Muslim atau Kristen, Pak Handro? Selamat siang. Saya Kristen. Pasti Kristen ya? Iya. Oke, baik. Ditunggu dulu ya. Mungkin ada yang disampaikan dulu oleh Bu Nurul Ilahi. Silakan, Bu.
Ya, tadi saya mau tanya saja sih. Mungkin saya tadi salah dengar. Tadi saya mendengar bahwa negara kita bukan negara agama gitu. Ini Islam Kristen, tanya dulu. Kristen ya Bu atau Islam? Islam Bu, Islam Bunda. Biarin dulu, biarin. Dipersingkat Bu. Ya, tadi saya mendengar percakapan tadi kan. Apa saya salah dengar? Coba di negara kita berdasarkan Pancasila. Nah, tadi kan saya dengarnya negara kita, negara ini bukan negara beragama. Iya, negara kita berdasarkan Pancasila, Bu. Udah, di dalam negara kita banyak agama yang diakui, itu intinya. Lanjut. Betul. Jadi berarti poinnya kalau orang itu beragama tentu faham Pancasila, kan begitu? Ya, pasal 29, setiap warga negara berhak memeluk agamanya masing-masing, tidak dipaksa memeluk agama. Iya. Yeah. Lanjut. Berarti kan orang Indonesia, apalagi sesama Indonesia, lalu apalagi yang diributkan? Ya, negara ini berdasarkan ketuhanan Pancasila yang Maha Esa, udah cukup. Iya, Pancasila ini kan juga sumbernya dari Al-Quran juga. Ya, itu pembahasan intern, nanti mereka nggak ngerti. Oke, ini intern, itu pembahasannya. Oke, lanjut ke Oten yang satu. Apa lanjut. Itu tadi, apa itu tadi? Serigala berbulu domba atau apa? Udah gue hajar Banyuma, udah gue hajar, udah selesai. Silakan Pak Androkom. Sebagai Kristen, dibuka mic-nya Pak Andro. Loh, kemana ibunya? Kok hilang? Udah gak apa-apa, terusin. Silakan, dipersingkat waktunya karena kita nanti mau Jumat Pak Andro. Oke. Pak Andro, halo. Ya? Gue kasih topik dulu Pak Andro. Pak Andro, kenapa Kristen di Indonesia itu beda dengan Kristen yang ada di Yunani? Kenapa, Pak? Apa yang bedanya? Istilah-istilahnya, Pak. Ya, maksudnya bedanya apa? Bedanya itu apa? Sembahannya, Pak. Ada ya, kata-kata istilah Islam di ini. Kalau di Indonesia, kalau di Yunani itu tidak ada. Kenapa? Nah, terus di masalahnya gimana? Ya, masalahnya adalah masalah buat lu. Nah. Kami nggak ada masalah. Oh, jadi nyaman-nyaman aja. Iya, kami nggak masalah. Yang penting cuma menyembah Yesus. Apa yang menyembah? Oke, baik. Kalau kata Allah di Bible itu siapa itu? Ya, alasan sang pencipta. Siapa itu? Allah Elohim. Bukan Yesus. Ya, Yesus. Di dalam Yesus. Dia, gimana ini Banyuma? Pusing ini. Coba terus Banyuma. Ya, baik. Sebelum saya menanggapi ya, informasi kepada sahabat-sahabat yang ada di bawah. Kalau ada orang mengaku makrifat masih main sosmed, itu bullshit. Bullshit itu. Kalau ada orang mengaku sudah sampai level makrifat, masih ikut ribut-ribut di sosmed, di TikTok, dan seterusnya, itu bullshit. Itu ular berkulit biawak. Kita juga belajar tasawuf. Tujuan kita juga menjadi sufisme, ya. Jadi kalau ada orang mengaku-ngaku bahas Islam tentang makrifat dan seterusnya, berarti dia tidak mengerti tentang tangga-tangga sufi, tidak mengerti tentang tajalli dan seterusnya. Belajar dulu baru keluar kandang. Jangan Anda membawa satu materi tentang Islam, mewakili Islam, tapi pemahaman pribadi yang tarekat yang tidak ini, yang tidak berkesan dengan dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi gini sahabat-sahabat, terkait dengan saudara Kristen ini adalah hal yang perlu Anda pahami. Tidaklah mungkin Kristen itu mempertahankan perjanjian baru dalam bahasa asli. Catat itu. Tidak mungkin agama Kristen mempertahankan perjanjian lama dalam bahasa aslinya. Itu mustahile. Mustahile. Kalau orang Kristen mau mempertahankan perjanjian lama dengan bahasa asli. Apa alasannya? Karena kalau Kristen mempertahankan bahasa asli perjanjian lama, ketahuan kalau itu adalah kitabnya agama lain, yaitu agama Bani Israel. Catat. Yang kedua, mustahile orang-orang Kristen mempertahankan perjanjian baru dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Yunani. Mustahile. Kenapa?
Karena bahasa Yunani itu identik dengan kepercayaan, kepercayaan apa? Filsafat. Berbicara mengenai percayaan yang terkait dengan filsafat berarti lari ke himne Plato sebagai puncak akhir. Kalau sampai kepada himne Plato sebagai puncak akhir, maka itu sama dengan paganisme. Maka mau tidak mau, perjanjian lama, perjanjian baru harus kemudian menyesuaikan diri dengan bahasa di mana kitab itu pergi. Nah, ini akan jadi masalah baru. Ketika kemudian kitab Anda yang tidak memiliki cangkang masuk ke dalam cangkang lain. Istilahnya gini, seekor kura-kura meninggalkan cangkangnya masuk ke dalam tubuh seekor ayam. Masakan sebuah kitab yang berasal dari Yunani, Tuhannya jelas-jelas disebut Theos, lari menggunakan nama Tuhannya agama lain. Allah yang kalian sebut Allah itu adalah Tuhan dalam bahasa Arab spesial milik umat Islam. Tapi kok ada nongol di dalam kitab saudara? Kenapa? 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 Karena di dalam kitab, dalam konsep agama saudara sudah tak ada lagi yang disebut original text atau manuskrip awal yang kemudian jadikan sandaran membudidayakan kemudian sumber kepada manusia-manusia setelahnya. Itu enggak ada. Maka inilah yang terjadi. Saudara-saudara Kristen harus menyadari kalau diprotes lah wong manut aja. Seperti keilahian Yesus. Ini dari mana sumbernya? Sama seperti dalil yang saya bacakan tadi kepada saudara. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah, yang harus sebagai milik yang harus dipertahankan. Selain dia mengosongkan dirinya, Allah mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, dan bahkan menjadi seorang manusia, bahkan lebih hina dengan cara mati di atas tiang salib. Ini apa ini? Ini Allah, Tuhannya umat Islam dibawa-bawa, mengosongkan dirinya, menjadi seorang hamba, bahkan lebih rendah dari itu, dia menjadi manusia, dan mati dibunuh di atas tiang salib. Terkutuk. Ini kan penistaan, mati terkutuk. Ini kan penistaan kepada Tuhannya umat Islam, saudara-saudara kalian sendiri. Kenapa tidak menggunakan saja? Yang walaupun dalam rupa Theos, tidak menganggap kesetaraan dengan Theos yang harus dipertahankan, melainkan Theos mengosongkan diri dan menjadi manusia, dan Theos mati secara mengenaskan, secara terkutuk di atas tiang salib. Selesai. Umat Islam tidak akan pernah ada sedikit pun menyentil atau menyentuh kaidah iman saudara. Tak akan ada. Ngapain? Untuk apa? Islam itu rahmatan lil alamin. Berkat Islam itu rahmat, maka kita luruskan hari ini. Yang tadinya Isa al-Masih, bisanya kalian rubah menjadi Yesus Kristus. Kenapa giliran Allah kalian tidak mau tinggalkan? Kenapa? Apakah karena kalian sudah sadar bahwa Tuhan yang benar itu adalah Allah? Kalau sudah sadar, lepaskan identitas keilahian yang ada pada manusia Yesus. Kalau memang sudah sadar. Tapi selama belum sadar, sadar bahwasanya akidah orang Kristen harus kemudian diperjuangkan oleh saudara-saudara kita Kristen. Sekali Theos, tetap Theos. Sekali Bapa, tetap Bapa. Sekali Yahweh, tetap Yahweh. Sekali Yesus, tetap Yesus. Jangan lari ke Allah. Jangan lari ke Yahweh, jangan lari ke Elohim. Tetaplah dengan kekristenan kalian. Kami bangga punya saudara yang beragama dari Roma, dari Vatikan. Kapan lagi? Dari Islam, dari Timur Tengah. Kalau Kristen, dari Barat. Bangga kita. Ternyata di sini ada agama bule yang masuk di Indonesia. Kan gitu. Jangan malah ke Islam-Islaman. Karena negara kita ini adalah negara majemuk. Banyak agama yang ada di dalamnya. Sehingga jangan dibingungkan generasi kita berikutnya. Ini yang mana yang benar ini? Kok sama-sama Allah Tuhannya? Jangan. Tetaplah dengan kekristenan. Kristen itu agama yang cantik, agama baik, agama modern, agama yang penuh dengan kebaikan. Ya udah, gunakan seragam kalian. Kami hormat, kami santun kepada kalian. Penyembah-penyembah Theos, semangat pagi, apa kabar, semangat siang, dan seterusnya. Tapi kalau kita, wahai saudaraku penyembah Allah, aduh apa-apa penyembah Allah, Allah ibumbung, oh, Allah ibumbung, begitu-gitu.
Janganlah. Coba ini nasihat supaya kalian tokoh-tokoh agama seperti bom-bom in the gang, berhentilah itu menyebut kata Allah itu, berhenti. Ya. Oh, enggak bisa, Bang. Kalau Bang Suma mau protes sana. Oh, enggak bisa kayak gitu. Anda lah sebagai yang mengaku anak-anak Theos, mengaku sebagai anak-anak Tuhan yang memiliki kedikdayaan dekat dengan Tuhan karena kalian memiliki roh halus yang kalian sebut roh kudus itu lagi. Itu yang harus kalian sadari sendiri. Jangan nunggu perintah, jangan nunggu kemudian Departemen Agama. Anak-anak Tuhan yang penuh dengan roh halus lah yang harus menyadari itu. Begitu loh, ya. Supaya Anda sadari bahwa mari kita beragama sesuai dengan agama kita masing-masing. Kita menggunakan identitas agama kita masing-masing supaya harga diri sebuah agama itu bisa tercermin dari perilaku keagamaan kita sendiri yang terbersit dari cahaya yang muncul dari kitab yang kita anggap suci, jangan dari KBBI. Gitu, lanjut. Tetap. Begitu, Bu Andrew. Punya jati diri dan harga diri. Silakan. Oke. Ya, tadi Bang Juma ngomong panjang lebar dan teman-teman ngomong panjang lebar mempermasalahkan, terutama mempermasalahkan tentang menggunakan kata Allah, ya. Terus tadi harus konsisten dengan agama masing-masing, tidak mencari atau tidak mencuri agama orang atau istilah-istilah agama orang, harus saling menghormati. Gini ya, teman-teman muslim, seharusnya gini, kalau kalian mengatakan itu bahwa tidak, kita itu harus Islam tetap Islam, Kristen tetap Kristen, tetapi nyata faktanya ya dari umat muslim juga sering membahas Kristen. Apa yang dipermasalahkan? Ya kata Allah itu. Nah, terus kata Allah itu kenapa dipermasalahkan? Oh ya, karena itu milik Islam. Dan Allah itu berasal dari mana? Dari bahasa Arab. Iya kan? Seperti Al-Quran, dari Al-Quran. Dari bahasa Arab. Ya. Kalau mengatakan seperti itu, pertanyaan saya, ya, tidak ada Allah yang menciptakan atau mengizinkan suatu agama dengan bahasa hanya khusus, ya. Sedangkan di dalam Kristen, Kristen di Arab pun juga menggunakan bahasa Arab. Kenalah ini nanti. Salahnya. Saya ngomong dulu ya. Nah, kalau kalian tadi Bang Juma mengatakan harus menghormati, tidak harus konsisten, tapi masalahnya kalian datang meluruskan tentang ketuhanan, bahkan meluruskan tentang Yesus juga sudah tidak sama, kayak gitu. Oh, jangan ini, tapi tentang Yesus kalian mau masukin, kalian mau meluruskan, tapi semuanya berbeda. Contoh, kalau Bang Juma membawa satu toko, contoh yang bernama Bunda Rahma, contoh ya. Orang tahu Bunda Rahma, contohnya Bunda Rahma berasal dari Jakarta. Oh, contoh itu Bang, langsung aja ke topik, nggak usah pakai contoh. Iya, contohnya gitu. Contohnya, ya, tetapi kalian mengatasnamakan Bunda Rahma yang tadinya. Contoh ke Paulus saja, jangan Bunda Rahma dicontoh. Ke Paulus saja, Paulus saja. Ya, yang ya. Dia lahir di Jakarta. Ini cuma contoh aja. Aduh, kenapa dipotong? Ya. Tadi kan kalian udah berapa kali ya, diam ya. Nah, jadi di situ kalau kalian membawa satu nama yang harusnya sama dengan nama itu, kisahnya sama, jalan ceritanya sama, tapi masalahnya berbeda. Nah, kalau bilang berbeda pun bingung juga dengan kalian, ya. Meluruskan kata Yesus, kami mengakui Yesus adalah Tuhan. Kenapa kami mengakui? Karena dia adalah Tuhan sendiri atau Allah itu yang menjadi manusia. Kalian bilang, kalian sudah diam dulu Bang Andi. Ya. Bang Juma mau sholat Jumat, jangan panjang-panjang dulu. Nah, tadi saya ngomong, tadi kalian ngomong ke kalian, saya nggak potong. Sekarang saya ngomong kalian potong-potong. Jadi kami dari sekarang, dari dulu sampai sekarang tidak mencomot-comot ayat-ayat Al-Quran. Tetapi kalian membawa ayat-ayat Alkitab sampai sekarang ini. Harus sadar itu loh Bang Juma. Ya, cukup dulu ya Bang.
Nanti kita sambung lagi setelah Banyuma. Oke, baik. Ya. Jadi satu hal yang perlu saudara pahami. Tuhan kami mengutus para nabi kepada Bani Israel. Diutusnya lah kemudian Nabi Ibrahim. Dari keturunan Nabi Ibrahim kemudian ada Nabi kami, Nabi Ishak. Dari Nabi Ishak, Nabi kami ini kemudian menurunkan anaknya Nabi Yakub. Seterusnya Nabi kami, Nabi Yakub keturunannya kemudian turun sampai kepada Nabi kami, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Salomo, sampai kepada Nabi kami, Nabi Isa alaihissalam. Dan itu adalah Nabi-Nabi untuk saudara kami Yahudi, Bani Israel. Bukan Nabi-Nabi Kristen Patikan. Catat, kalian tidak masuk dalam golongan agama Samawi. Kalian adalah agama Barat. Santu, sabar dulu. Gantian kita. Habis ini ya Bung ya, saya sedikit lagi mau Jumatan. Jadi Nabi-Nabi kami diutus oleh Allah kami kepada saudara kami Bani Ishak, Bani Israel. Catat itu, kalian tidak masuk dalam golongan itu. Kalian dari Roma, dari Barat, tidak masuk dalam hitungan kami. Kemudian Tuhan kami mengatakan di dalam Al-Quranul Karim dengan sangat jelas, wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumi liyubayyana lahum. Dan kami tidak mengutus seorang rasul melainkan dengan bahasa kaumnya. Jadi Nabi Ishak, Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Isa diutus kepada kaumnya masing-masing dengan menggunakan bahasa kaum mereka masing-masing. Sedangkan Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bismillahirrahmanirrahim inna anzalnahu qur'anan arabian la'allakum taqilun. Sesungguhnya kami mewahyukan Al-Qur'an dalam bahasa Arab agar kamu mengerti. Jadi ada legitimasi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu dalam bahasa Arab. Sedangkan kalau berbicara tentang kitab kalian, kalau Anda belajar di dalam pengakuan Paulus pendiri agama kalian, diceritakan di dalam Kisah Para Rasul 26 nomor 14, kami semua rebah ke tanah dan aku Paulus mendengarkan suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Hebrais, dalam bahasa Yunani. Hebrais dalam bahasa Yunani artinya dalam bahasa Ibrani. Jadi Paulus pendiri agama Kristen di Antiokhia mengaku dengan mulutnya sendiri menerima dan mendengarkan suara dari langit dalam bahasa Ibrani. Pertanyaannya mana dalam bahasa Ibrani itu mana? Hei, yang didengarkan Paulus dalam bahasa Ibrani itu mana? Mana kitabmu yang diterima? Galatia 1, aku heran begitu cepat engkau berpaling kepada Injil-Injil yang lain. Oke. Injil yang Paulus terima dalam bahasa Ibrani mana 7000 kali. Ada. Ada. Injil apa? Lah, ini Paulus mengatakan kami semua rebah. Aku mendengarkan suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani mana 7000 kali. Mana? Mana? Bang Joma yang mau bawa. Mana? Mana? Saya tanya Injil apa yang Bang Joma mau bawa? Markus 1 nomor 14, Paulus datang ke Injilnya mana? Markus mengaku di dalam catatan hasil penyelidikan beliau, Markus 1 nomor 14, Yesus datang ke Galilea mengajarkan Injil Allah. Mana Injil Allah itu? Mana 7000 kali? Mana? Mana Injil Allah mana? Mana Injil Allah yang Yesus beritakan mana? Saya tanya mana Injil Isa? Sama pertanyaan saya, mana Injil Allah yang datang kepada orang-orang yang ada di Galilea mana? Mana? Injil itu, dengarkan Bu. Injil itu datang bukan ke Islam, Injil itu datang bukan ke orang Arab, Injil itu datang kepada Bani Israel.
kalian mengaku sebagai pelanjut Bani Israel. Saya tanya, mana Injil Allah yang Yesus ajarkan di Galilea? Mana 7 juta kali, mana? Enggak nyambung ini. Enggak nyambung. Udah selesai ya. Silakan teman-teman sekalian, kalau ya, ada Airband lagi ke sini atau ada si bom-bom ya, silakan kita lanjut. Silakan sahabat. Entar. Iya. Dulu Ando. Diam dulu bentar ya. Diam dulu bentar. Malam. Sabar dulu. Ada enggak Injil Isa itu kalian pakai Injil dalam malam? Justru kitabmu mengatakan Yesus datang ke Galilea setelah Yohanes ditangkap di penjara. Dia memberitakan Injil Allah. Saya dong yang harus nanya, mana Injil Allah yang datang di Galilea? Itu mana? Nah, mana? Gimana sih kok nanya ke saya gitu loh. Saya yang harus bertanya kepada saudara, karena diceritakan dalam kitab saudara Yesus datang ke Galilea mengajarkan Injil Allah. Nah, mana Injil Allah itu, mana? Pada Isa Al-Masih, bukan Yesus Kristus. Nah, itu kitabmu. Kalau yang dimaksud, dengarkan, kalau yang dimaksud di dalam Al-Quran, Injil ini adalah hikmat yang didatangkan oleh Tuhan kepada Nabi Isa alaihissalam yang terkait dengan pengajaran Taurat. Jadi nasihat-nasihat Yesus, hikmat Isa kepada Bani Israel agar mereka kembali kepada hukum Taurat, itulah yang disebut Injil dalam Islam. Sekarang dalam kitab saudara justru dengan terang-terang dikatakan Yesus datang memberitakan Injil Allah di Galilea. Pertanyaan saya, mana Injil itu? Injil itu kepada Isa Al-Masih. Ya, jadi Markus 1 nomor 14. Anda salah. Anda bilang kan jangan curi-curi kan di dalam Al-Qur'an. Terus? Mana Injil? Memang ada Injil di Bible. Mana? Jadi yang disebut Markus 1:14 itu apa? Iya, itu kan terjemahan. Sekarang saya tanya Injil. Orang kacau sini. Allahu Akbar. Injil Isa, Injil itu kepada Isa atau kepada Yesus yang ada di dalam Alkitab? Lah, di dalam kitabmu apa? Iya, terus dimana Injil Isa itu? Satu-satu bicara, kenapa ada bareng dua? Kenapa dia suara? Kenapa? Satu-satu. Iya. Enggak pusing. Gini. Kitab yang didatangkan kemudian, dengarkan. Kitab yang didatangkan atau ketetapan-ketetapan yang didatangkan kemudian Tuhan pencipta langit dan bumi kepada Nabi Isa alaihissalam, menurut kitab saudara di Wahyu 10 nomor 10 itu sudah dimakan. Saya bacakan ya. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya di dalam mulutku dan terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya perut menjadi pahit rasanya. Ini kitab apa? Saya tanya dulu, ini kitab apa yang ada di tangan malaikat kemudian dimakan sama pengarang wahyu? Wahyu 10 nomor 10. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya di dalam mulutku. Ia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya perutku menjadi pahit rasanya. Ya, minum kombantrin lah supaya perutnya agak bagus. Udah ya dari saya ya. Ada akhi Billy, masya Allah. Ya, lanjut sahabat-sahabat ya. Lain. Saya ya, persiapan untuk ibadah sholat Jumat. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Indonesiaku, jayalah negeriku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholat Jumat. Ya, ntar dulu, kita Jakarta belum. Bro, siapa sih namanya nih yang satu nih? Onoma, gini aja ya. Kembali ke topik. Kenapa ada kata Allah sembahan umat Islam di terjemahan Bible-mu? Oke, saya jawab tadi. Biar tambah satu-satu. Oke, Andro, lu diam dulu. Satu-satu lah. Saya jawab dulu ya. Iya, silakan. Oke. Biar di Indonesia banyak yang murtad, tidak usah dihilangkan, tetap. Oke. Jujur. Ya, saran saya sih. Iya. Biar diam dulu, yang lain dulu. Diam dulu. Tujuannya apa, Bang, tadi? Supaya apa? Ya, itu kasih murtadkan orang-orang itu. Oke. Okay. Ya. Baik. Jadi tujuannya memakai kata Allah supaya orang Islam murtad gitu ya? Betul. Jujur, pintar. Semakin
apakah boleh dengan cara seperti itu? Oh, bolehlah. Boleh. Baik. Memberitakan Injil. Oke. Apakah itu ajaran Yesus atau ajaran Paulus seperti yang itu? Penting konteks atau teks aslinya itu kita tidak rubah. Kalau terjemahan itu kan bagian dari penginjilan. Oke. Kata Allah itu kalau teks aslinya merujuk kemana? Itu kan ada aslinya. Kita tidak tes aslinya. Dengerin bahasa Indonesianya. Tes aslinya merujuk kemana? Jadi kata apa? Intinya kalau teos, kurios itu ada, tetapi kalau mau terjemahkan itu kan bagian daripada injilan kita, ya kan? Untuk nipu. Ya, untuk nipu. Untuk murtadkan. Iya, untuk nipu. Enggak, kita mau. Iya, untuk nipu, iya. Kalau menipu, lu diam. Lu diam dulu, Kak. Lu diam dulu. Jadi ini jujur nih, baru ada satu ya, Kristen saya wawancara. Baru ada orang Kristen jujur nih, katanya mempergunakan kata Allah itu untuk nipu, memurtadkan. Jujur Anda ini? Iya, jujur. Artinya artinya yang aslinya itu kita tidak rubah. Iya, menurut Anda dengan cara seperti ini putus lagi. Putus suaranya? Iya, taruh. Jadi, Bro. Menurut putus taruh. Menurut Anda, Bro, dengan cara seperti ini. Ya. Bro, menurut Anda dengan cara seperti ini udah berhasil belum? Apanya? Penipuan Anda udah berhasil belum? Bukan penipuan. Kalau penipu, kita rubah yang aslinya. Enggak. Saya tanya, udah berhasil enggak ini Anda? Ini tujuan Anda kan ini, dengerin dulu. Dengerin. Setiap kan tujuan Anda ingin murtad kan? Apakah sudah berhasil atau tidak? Kita mau berhasil dan tidak. Nanti Anda lihat saja. Saya tanya sekarang, udah berhasil belum? Ini sebenarnya Bang Andi, jadi dia memakai diksi untuk memurtadkan. Berarti kalau murtad itu suatu hal yang tidak baik, berarti mereka mengarahkan ke hal yang tidak baik. Kita lihat KBBI mengartikan kafir itu apa? Berbalik menjadi kafir. Nah, jadi emang kalau kita ke agama Kristen itu apakah kita jadi kafir? Gitu. Berarti benar dong ke Kristen itu ajaran kafir. Karena ya, kamu memakai diksi. Karena kamu memakai diksi murtad. Gitu loh. Saudara, Anda kan Yahudi, kenapa ikut campur? Biarin aja, sama aja kata itu. Ini kan komal ini umum, enggak? Umum ini, Bro. Betul, setuju. Kenapa Anda membatasi orang bicara? Jadi kalau kamu pakai diksi untuk memurtadkan, berarti kamu menganggap Kristen itu agama yang kafir dong, enggak boleh begitu. Betul, kamu. Betul, saudaraku. Anda Yahudi, Muslim, kita yang penting tidak rubah teks asli. Saya kita tidak rubah. Oke, baik. Menurut Anda, Bro, terjemahan itu dah. Menurut Anda terjemahan itu benar atau salah? Kalau terjemahan itu kembali kepada konteks di mana kita bisa memahami. Saya nggak nanya teksnya. Terjemahin. Ini saya kasih ambil satu kata ya. Kalau teos itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia apa jadinya? Teos itu kan. Itu benar apa salah itu terjemahannya? Ya terserah lah kalau Anda mau. Saya tanya Anda kok jawabannya terserah. Kalau namanya bahasa itu kan umum. Jangan diputer. Teos itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia jadi apa? Ya urusan saya lah kalau saya mau bilang. Ya, coba kau panggil nenekmu bantu dulu deh. Kenapa sih urusan-urusan teos itu urusan diterjemahkan ke bahasa Indonesia jadi apa, Bro? Begini. Ada kok jadi begini sih ? Woi, saya tanya baik-baik. Teos diterjemahkan ke bahasa Indonesia jadi apa, Bro? Ayo, satu kata. Oten memang satu kata loh di kita bahas bisa sampai 60 hari diputar-putar loh. Saking kepalanya ini loh nggak bisa jujur. Jadi gini, Bang Andi. Jadi apa? Jadi gini. Iya, jawabannya jadi gini. Terserah urusan apa lagi ini. Satu kata loh.
Satu kata doang minta jujur, tapi jujur Anda tadi bahwa tujuannya untuk memurtadkan. Nah, menurut Bang Billy tadi memang arti memurtadkan itu artinya apa? Kemunduran beriman, kemunduran iman menjadi kafir. Kafir itu menutupi kebenaran. Ya silakan Anda murtad. Ya, artinya ya, kemunduran. Ini bukan topik ya lo, pertanyaan lo. Anu apa namanya tugas kamu itu teos itu artinya apa? Iya, jadi begini saudara, saya mau kasih tahu. Ya enggak usah dikasih tahu, kita enggak minta dikasih tahu dari kamu. Ya, teos itu artinya apa? Apa kita diskusi? Teos, ini kata teos. Iya, teos, saya mau kasih tahu bagaimana. Iya, teos artinya apa? Tahu. Bahasa Indonesia. Nah, artinya ketawa. Bukan. Hah? Saya mau jelaskan teos, Anda bilang jangan. Iya, enggak usah dijelaskan, diartikan. Teos, saya enggak minta apa siapa itu teos. Saya minta teos itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia jadi apa? Ya, berarti saya harus bicara kan Mas Anda. Iya, coba. Teos sama dengan Indonesianya apa? Gimana sih? Coba. Ya, terus saya harus bicara. Iya, coba. Ya, berarti harus bisa lah Mas, jangan bicara gimana. Pertanyaannya apa yang Anda mau jawab? Coba diulang pertanyaannya, nggak usah dijawab deh, pertanyaannya aja diulang, coba. Iya kan, Anda bilang kan teos. Apa? Pertanyaannya jadi, apa? Kalau soal bahasa, ya kan, kalau begini. Kalau bukan itu pertanyaannya, begini, saya ulang ya, dengar. Saya ulang nih. Pasang kupingmu berikut konekin ke bagian bawah, Anda buka lebar-lebar. Prabowo, teos diterjemahkan ke bahasa Indonesia adalah, silakan. Teos diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi, silakan. Allah. Menurut kamu benar atau salah? Benar. Dasarnya? Ya dasarnya bahasa Indonesia. Allah itu bahasa apa? Ya bahasa Arab. Tadi pertanyaannya apa? Apanya? Ya saya ulang ya, teos diterjemahkan ke bahasa Arab apa? Allah. Teos diterjemahkan ke bahasa Indonesia apa? Allah. Allah itu bahasa apa? Allah bahasa Indonesia. Teos diterjemahkan ke bahasa Indonesia apa? Bahasa Indonesia. Iya. Bingung. Ya terjemahkan kan bahasa Indonesia. Iya, diterjemahkan ke bahasa Indonesia teos apa? Allah. Allah itu bahasa apa? Bahasa Indonesia. Kok jadi kamu otaknya geser ke kiri sih? Ah iyalah, itu kan bahasa Indonesia. Ini kok geser otaknya ya? Diputar-putar cuma satu kata loh teman-teman. Iya. Saking bagaimana ini Belanda mendoktrin orang ini nih. Makanya lo jangan ikuti agama penjajah bro, otakmu rusak. Kalau Arab itu kan Allah. Kalau kau ikuti terus ini ya, agama yang dibawa Belanda begini otakmu rusak. Kamu mengingkari kebenaran padahal kau tahu sendiri gitu loh. Kebenaran ini kau tahu, tapi kau lawan kebenaran itu untuk mempertahankan ya lemak babi yang sering kau makan. Iya, urusan saya mau kasih murtadkan, saudara. Nah, ini dia nih orang kayak gini nih. Iya, Anda jangan kejang-kejang. Loh kok kejang-kejang Anda, kok yang salah Anda tersangka di sini kok? Ya, Anda yang tersangka di sini. Kenapa Anda yang jadi gila? Lo kok jadi gila, Tuhanmu yang jadi gila, sama keluarganya diambil, kok saya yang gila, Yesus yang gila. Kenapa Anda pusing kalau saya mau pakai bahasa Allah? Nah ini dia nih, bagaimana ya, ini? Kan? Orang kayak gini diajak diskusi kakak nyambung. Inilah anak buah bom-bom begini nih. Kenapa Anda jadi kejang-kejang itu? Ini anak buah bom-bom begini semua nih, gimana ini kalau udah anak buah bom-bom naik begini yang satu-satu nggak ada ilmunya nih, memalukan, tidak memalukan. Tidak ada Islam di Indonesia, itu tujuan kita. Memalukan bro, cara mau diskusi bro. Iya kan, Anda kan biar tidak kejang-kejang. Coba-coba ya. Murtadin Bang Andi, coba-coba tes dulu, coba-coba murtadin Bang Andi, coba gimana cara? Nggak gimana mau murtadin saya, bahasa Indonesia yang nggak teraturan, beratur. Nah, kan? Nggak bisa kamu berarti. Ya kalau Kristen masuk Islam, kita bilang murtad. Sama. Murtad itu bahasa apa? Ya terserah lah, yang penting. Terserah. Goblok lu.
murtad itu dah. Ini memang ngoteng ini kalau enggak ke Islam-Islaman enggak laku dia. Anda kok kejang-kejang sekali dengan bahasa. Kok ada yang kejang-kejang, siapa sih yang kejang-kejang bro, enggak ada. Iya, kami itu heran sih kenapa Anda ini sebenarnya habis boker gitu ya. Anda boker tapi enggak ada air, Anda paksa cebo, Anda cium sendiri. Itu loh, Zuma juga sama. Aduh, kacau ini. Lo yang kacau itu. Ya itu kan urusan kita lah. Nah itu kan urusan nah, dia. Kamu ini. Eh bro, Tuhanmu ada berapa bro? Bingung kan? Nah apa? Tuhanmu ada berapa? Kalau istilahku dia tergantung tulisan bro. No, Tuhanmu tulisan. Tukan ada Tuhan huruf kecil, huruf besar, ada besar semua. Ayo oke coba, Tuhan huruf kecil semua siapa? Itu makanya Kristen tuh kaya sekali bahasa. Iya ya, kaya sekali. Itu memperkaos namanya KBBI. Iya. Di situ. Ya kita runut satu-satu ya. Tuhan huruf kecil semua siapa itu? Hai, itu macam tuan rumah ya kan, macam Raja Salman itu. Oke, okay, baik. Tuhan huruf besar, T-nya saja huruf besar siapa? Ah, kalau itu merujuk kepada Kurios. Kurios. T-nya huruf Tuhan huruf besar semua siapa? Itu merujuk kepada Yotepapeh. Yotepapeh itu siapa? Ya terserah lah. Oh terserah, Yotepapeh adalah terserah. Terjemahkan ke dalam bahasamu ya urusan Anda. Ya Yotepapeh itu siapa? Terserah Anda. Oh, Yotepapeh adalah Anda terserah kan Anda gitu. Tentang tulisan. Oke. Okay. Bambili Yotepapeh adalah terserah Anda. Gitu ya. Gitu. Anda kan tanya tentang tulisan dalam Alkitab. Takut sama Yahudi. Bukan takut sama Yahudi. Kalau soal terjemahan itu urusan kita dengan bahasa yang ada di Indonesia. Kok Anda yang Anda ini mengambil istilah Bang Aluma, Anda mengambil istilah-istilah dalam Islam, Anda curi tapi Anda nikmati curian ini. Memang iya, pencuri biasa-biasa begitu. Kenapa Ibu tidak tenang ini? Lah karena Anda ini pencuri. Bukan saya pencuri. Tidak tenang berdekatan dengan pelah. Lah itu kata Allah loh. Iya urusanmu, makanya aku bilang pencuri itu Lalu tidak mengaku pencuri. Dirinya mencuri. Oh. Malah dia nikmati curiannya gitu loh. Masa pencuri? Mana data di Biblemu di original teksnya kata ya. Tuhan itu Allah mana? Sekarang begini sama. Mana bila, tunjukkan mana bahasa Yunani kata Allah di Biblemu mana? Enggaklah mana dulu. Mana kata Allah dalam Yunani bahasa original teks Biblemu itu mana? Jangan udah biarin. Oh, udah diam dulu, diam. Enggak nyambung kau ah. Ini orang bodoh tolol botol. Jangan benar. Yesus itu masuk kategori Tuhan huruf besar semua. Apa huruf kecil atau huruf T-nya saya huruf besar? Yesus masuk kategorinya mana bro? Iya, teta, gamma, dan lain-lain itu jangan kamu ambil orang Arab. Mau? Apa sih teta, gamma? Apa teta, gamma? Lambang-lambang bahasa Yunani itu. Tetragrammaton. Tetragamma. Kalau Oi. Anda mau mengklaim-klaim begitu ya Anda jangan pakai bahasa Yunani itu, lambang-lambang fisika. Enggak ada kami pakai istilah begitu dalam Islam. Nah, makanya kan Anda ya udah alkohol, alkana jangan diambil juga dalam Yunani ya. Itu dari Arabik itu. Arab rundul. Nah, kan? Bingung kan? Itu alkana, alkohol itu dari mana? Bahasa apa? Pusat. Jangan Yunani ambil ya. Kalau Anda mau bicara obat kuat ya silakan dari. Aduh. Ini orang gila ini yang ngobrol di sini anak-anak. Kenapa anak buah bom pada mabok ya? Gila, enggak ada yang normal ya. Enggak ada yang normal loh diskusi oten-oten kayak gini. Kenapa ya? Makanya bro, sepanjang kau masih dalam agama seperti ini yang kau dalam kepalamu, kau gila permanen, bener. Enggak bisa diskusi. Diketawai ke orang-orang caramu diskusi. Bahan tertawaan. Makanya untuk lepas dari ini semua, ya segera kembalilah kepada ajaran Samawi. Yakin itu, otakmu akan geser kembali ke semula. Tapi sepanjang kau masih kayak gini, otakmu geser lah. Nggak nyambung bahan tertawaan kalian semua. Memalukan, bener. Bayangkan ya,
Elai loh, Tuhan huruf kecil semua, Tuhan kayaknya saja huruf besar, Tuhan huruf besar semua berbeda makna loh. Padahal bacaannya sama. Bayangkan setelannya, bayangkan memperkaos KBBI terus benar-benar. Apa ya, yang itu coba kayak gini? Terjemahan bro, terjemahan itu. Kalau Yesus masuk kategori yang mana? Terjemahan semua. Iya, Yesus itu masuk kategori Tuhan yang huruf besar semua, Kak. Jadi Yesus, 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 Isa, itu semua itu Yesus itu masuk kategori Tuhan huruf besar semua atau seperti apa? Kurios, itu Lord. Masuk kategori yang mana? Tuhan. Tuhan yang huruf besar semua. Kalau huruf besar semua itu proper name. Terus Yesus masuk yang mana? Huruf besar. Satu. Huruf besar T-nya saja. Iya. Artinya Yesus adalah penguasa di surga. Penguasa di mana? Penguasa di mana? Di surga dan di bumi. Yesus waktu di bumi menguasai apa? Dia sebagai penguasa di bumi. Iya, waktu di bumi dia kuasai apa? Oh, semua. Semua. Oke, baik. Waktu Yesus ada di bumi, yang berkuasa siapa? Setan-setan saja tunduk sujud sama dia. Yesus waktu ada di bumi, yang berkuasa di negaranya siapa? Jadi dia berkuasa atas maut, saudara. Oke. Yesus waktu bayi berkuasa enggak? Dia harus menjalankan visi kemesiasan. Enggak nyambung bahasa Indonesia. Kenapa sih banyak orang gila di hari Jumat ya? Lepas apa semuanya? Sengaja dilepasin ya? Ini sengaja dilepasin, host. Di hari Jumat kayak gini. Setan-setan iya, terkutuk kok pada lepas. Kan hari setan-setan kan? Kok setan terkutuk pada lepas di hari Jumat? Host, tangkap dia, host. Ambil. Itu setan Muhammad lagi sedang berjalan. Nah, mulai menghujat kan? Bahasa mongkol. Mulai menghujat dia. Ya, Anda kan kejang-kejang nanti. Mulai menghujat dia. Kalau diskusi ya diskusi saja, jangan lari ke sana ke sini. Yang pernah dibawa setan itu Tuhanmu. Iblis membawa Tuhanmu. Itu data di Bible, bro. Terus masalahmu ke mana? Apa? Masalahnya buat kamu yang bermasalah. Oh, tidak ada. Masuk akal enggak Tuhan dibawa bagi oleh kita, iblis? Bagi kita Tuhan kita tidak tunduk sama. Saya tanya sama kamu, masuk akal enggak? Dia digendong, dijinjing. Tanya Bang. Tuhan ya, itu dibawa digendong, ya tanya. Jadi iblis mau bawa ke mana saya saja? Tanya bro Tuhan, bro Anoma, saya tanya ketika bang saya tanya ketika Tuhan mau dibawa oleh iblis naik ke bumbungan bait suci, dia dibawa digendong, diseret, dipapa, dibopong, kira-kira di apa? Silakan. Oh, Yesus punya ilahi, tubuh ilahi, iblis dalam apapun juga mereka bisa. Ya saja. Di apa? Digendong, dibopong, dipapah, iya. Diseret atau di apa? Silakan. Oh, naik pakai binatang burak. Iya. Yeah. Dia gila ternyata. Dia contoh-contoh memang dia suka nyonto-nyonto ya. Berarti dia enggak tahu Tuhannya di bawah ya sama iblis. Kasihan sekali Tuhanmu ya. Tuhan sekelas Tuhan kok dicobai sama iblis, kasihan. Aduh. Berarti diseret Tuhanmu, dibopong. Dia itu penguasa bunda, penguasa. Ini loh kita baca datanya. Kita baca aja dulu datanya sebentar ya. Matius 4 nomor 8 ini data loh, bro. Kalau diskusi itu pakai data. Kemudian iblis membawa Yesus ke gunung yang sangat tinggi. Pertanyaannya, bagaimana cara iblis membawa Tuhanmu? A digendong, B diseret, C dipangku. Bagaimana caranya? Kan udah saja tadi naik burak. Memang ada di dalam Biblemu burak? Iya, Muhammad naik ke surga pakai burak. Nah, ini memang nggak bisa diskusi. Kampret. Enggak bisa diskusi dia. Kita pakai data. Dia iblis. Sebentar dulu Bunda Rama. Kita pakai data, dia balik
tidak pakai data menjawabnya gitu. Jadi inilah oten-oten kayak gini memang harus bodoh sih. 1 Korintus 4 nomor 10 gitu. Karena dia percaya Yesus Tuhan, menjadi bodoh. Ya. Jadi kalau Anda enggak bodoh itu enggak menjadi Kristen, Bro. Ya, bahagialah dalam kebodohanmu memeluk agamamu. Karena kamu memang bodoh karena Kristus. Data ada. Ya, itu bukti bahwa Tuhan kita itu berkuasa, entah mau dinaikin mana saja. Apa yang dikuasai Yesus waktu bayi? Bahkan Alkitab mencatat apa yang dikuasai Yesus? Apa yang dikuasai Yesus waktu bayi? Yesus hilang dari tengah-tengah mereka. Saya tanya, waktu Yesus bayi, apa yang dikuasai waktu bayi? Alkitab itu sudah jelas sekali menceritakan bahwa ini nggak nyambung diskusinya. Jadi, ini orang kenapa sih ini host ini naikin orang-orang yang tidak bersambung, orang nggak sekolah. Ini masih siang loh. Ini kok siang-siang kok mabuk gitu loh. Pertanyaannya Anda kok lari-lari, tabrak sana, tabrak sini. Ya karena kok jawabannya lari-lari juga, jadi setiap kau lari gua kejar, iya. Coy. Coba kau konsisten. Anda bukan orang gila ya, masalah lari-lari. Coba kau konsisten. Ya, Anda yang harus konsisten. Ya, coba konsisten ya, konsisten. Apa yang dikuasai Yesus waktu bayi? Nah, ini kan masih di padang gurun, kenapa lari ke sana? Oke, baik. Waktu Yesus dibawa oleh iblis ke padang gurun dengan cara apa? Ya, ada... Alkitab menjelaskan bahwa Yesus itu menghilang dari tengah-tengah mereka. Jadi Yesus dari secara keilahian bisa menghilang. Oke, berapa hari Yesus menghilang? Jadi menghilang dari tengah-tengah mereka. Iya, berapa hari dia menghilang? Artinya sebagai ilahi dia. Iya, berapa hari dia menghilang? Ya. Jadi Tuhan itu maha kuasa. Iya, berapa hari dia menghilang? Sekali kalau tidak terima Yesus. Nah, dia yang lari-lari kan? Nah, Yesus ya. Berkuasa apa? Dia berkuasa di bumi dan di surga. Apa yang dikuasai waktu dia bayi di bumi? Apa yang dikuasai? Oh, dia itu ilahi. Silahkan. Apa yang dia kuasai? Yesus itu ilahi. Apanya yang ilahi dalam diri Yesus? Iya. Dia apakah ilahi. Ya? Apakah kepalanya Yesus ilahi? Oh, semua. Semua, termasuk isi kotorannya juga ilahi. Al-Quran saja mencatat. Aduh. Kulupnya juga ilahi ya, kulupnya. Udahlah. Orang gila semua anak Pak Bom-Bom ini. Sengaja Pak Bom-Bom ini, sengaja si Bom-Bom ini menyebarkan anak buahnya. Dikasih minum mabok dulu. Kata dia, sini lu semua anak buah saya, kata si Bom-Bom. Pokoknya kalau masuk muslim kau harus mabok semua dulu. Pokoknya ngomong aja dah. Bagaimana umat Islam itu supaya marah. Gitu kan gitu. Ya, penting ngomong. Dilepasin semua di hari Jumat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Assalamualaikum Bang Juma. Semuanya Bunda. Salam kenal dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Silakan Bang. Sebentar aja ya. Silakan Bang. Izin, saya naik sebentar aja, gak ada yang ditanyain. Cuman saya mau pesan sama oten-oten itu, biar kepala saya gak sakit gitu. Kalau ditanya itu jawabnya ya sesuai yang ditanya gitu. Ini oten-oten yang di bawah, saya mohon biar kepala saya yang di bawah itu saya mumet gitu. Emang dengar aja. Tolong kalau dijawab jawabnya sesuai yang jawab yang ditanyakan, gitu maksud saya gitu, Bang Adi ya. Makasih ya. Iya Bang, sama-sama. Gimana Bang Andi yang ngobrol langsung? Oke. Okay. Kita selamat turun. Bunda, Abang. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Halo. Silakan Istor. Oke teman-teman, kita sudahi tadi topik tadi, kita tutup dulu season kali tadi ya. Nah, dari ibu tadi bersama Bang Juma diselingi silih berganti, ya saya menyimpulkan bahwa mari kita memeluk agama kita masing-masing, tidak mencampur baurkan.
Lebih baik beragama itu punya jati diri, punya harga diri, punya identitas. Jangan di mana agama itu berada, dia beradaptasi dengan mayoritas, nggak bagus itu. Makanya terjemahan di Indonesia, Bible di Indonesia, khususnya terjemahan ini, beda dengan di negara-negara lain. Kenapa ya? Tujuannya tadi ada yang jujur, tuanya untuk murtadkan orang. Ya ada kata jujurnya tadi, tapi lebih banyak ngawurnya, karena memang bom-bom ini sengaja memabukkan dulu anak buahnya, baru disebar ke komal-komal. Jadi mohon jangan terpancing, karena memang udah sengaja mereka. Dia itu menang kalau kita marah. Dia hanya berusaha supaya kita ini marah. Nah itulah kemenangan mereka. Untuk itu jaga amarah, apalagi di hari Jumat. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.